Kenapa sih Mbak ngunjungin telaga ini, Mbak? Soalnya penasaran, soalnya di media sosial itu udah banyak apa namanya? Pemandangannya juga bagus. Ternyata setelah kesini? Setelah sini? Ya, bagus. Sama dengan itunya difoto. Sama dengan difoto ya. Tapi baru berapa kali kesini? Baru pertama. Baru pertama kali. Mungkin kedepannya bisa dibagusin lagi kayak gitu. Apa? Contohnya apa? Contoh misalnya? Misalnya tempat duduknya diperbesar lagi, apa diperbanyak lagi. Terus tentang tulisan-tulisan telaga Mangunan kayak gitu. Untuk tunjuk gitu ya? Iya. Untuk akses jalannya? Lumayan juga udah bagus sih yuk. Ya mungkin toilet, terus juga jalannya juga dibagusin lagi. Yang tadi buat nanjak kan banyak-banyak batu gitu sih. Sungguh sangat indah. Karena telaga ini di kaki Pegunungan Kendeng, di Jimba. Pegunungan Kendeng itu adalah pegunungan yang membatasi antara Kabupaten Pekalongan dengan Banjarnegara. Ketinggiannya sekitar 2000 mdpl ya, jadi sangat rendah. Mulai hari ini silahkan datang untuk berwisata, menikmati kapal sambil keliling-keliling, dan ini masih dalam tahap pembenahan. Akses jalannya sangat mudah karena bisa kita capai dari Kecamatan Petung Kriyono hanya sekitar 15 menit ya, sudah nyampe lokasi dengan kondisi jalan yang mulus. Masyarakat sudah siap, nanti akan ada kuliner lokal, kuliner khas masyarakat Telogo Hendro. Kemudian tiketnya juga masih murah dan silahkan menikmati eksotisme Telogo Sikepiar Mangunan.